그대 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 불을 붙여요 비밀의 나만의 초콜릿 그대 차가운 몸을 녹일 때 나는 초콜릿을 녹여요 비밀의 나만의 초콜릿 Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu semangat. Dan pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Dan aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang udah ngeklik video aku, udah sering nontonin video aku, terus komen di video-video aku. Makasih juga untuk kalian yang udah subscribe di video aku ya. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik dulu subscribe di bagian bawah video. Klik juga lonceng notifikasinya supaya aku lebih semangat nih ke depannya. Oke, teman-teman. Jadi pertama di sini aku mau beresin tempat tidur dulu. Dan inilah dia keadaannya. Jadi kalau punya anak kecil itu ya rapinya tuh kalau anak tidur doang atau kalau anak lagi main. Jadi harap dimaklum ya. Dan sekarang anak aku tuh udah mandi, jadi di atas kasur tuh ada bedak, ada sisir, ada mainan. Aku tuh belum sempet untuk beresin, jadi ini baru aku rapi-rapi. Di sini bantalnya aku susun di pojokan, soalnya supaya lebih lega kalau anak aku main. Karena anak aku tuh emang hobinya main di atas kasur sini, tidur, kadang dia makan maunya di sini. Ya udah deh, yang penting akunya rajin beres-beres. Ini harap dimaklum banget ya. Semua ini emang berantakan banget kalau punya anak balita yang lagi aktif banget ya, kayak ginilah keadaannya. Jadi kalau sewaktu-waktu kalian main ke rumahku atau ke rumah orang lain yang punya balita, harap dimaklum aja kalau rumahnya berantakan. Karena nggak setiap waktu kita dia berantakin kita beresin kayak gitu. Dan ini anakku Arsy, dia udah datang lagi. Alhamdulillah sekarang usianya udah 1,5 tahun. Doain ya, semoga Arsy sehat terus dan cepet bisa ngomong. Soalnya anak aku tuh baru bisa 1 atau 2 kata kayak gitu. Aku pengen banget dia cepet-cepet bisa manggil ibu kayak gitu. Tapi anak aku tuh baru bisa manggil ayah. Ini udah selesai, aku beresin mukena, jadi aku mau jemur. Alhamdulillah, sekarang tuh cuacanya panas. Dan saat panas, pasti ibu-ibu tuh gercep banget buat jemur-jemur. Ini aku jemur kasur lantai, karena supaya nggak lembab. Sebenarnya ini tuh kasurnya bisa dicuci, bisa dicopot gitu kasur dan kulitnya, tinggal digiling aja. Tapi aku lagi gak sempet dan emang ribet lah ya. Jadi nanti aja deh. Udah selesai, sekarang aku mau bersihin bagian pojok sini. Jadi di bagian sini tuh emang sering banyak kayak gini, kayak pasir-pasir kayak gini. Jadi akunya harus rajin-rajin bersihin. Oh iya, bunda-bunda atau teman-teman semua ada kegiatan apa nih hari ini? Terus masak apa hari ini? Jangan lupa komen di bawah. Lanjut, aku mau pindahin helm-helm ini dan beresin semua rumah aku yang udah super berantakan banget ini. Di sini aku sapu-sapu karena tuh ya, kalian bisa lihat sendiri kan, pasirnya banyak banget dari atas. Oh ya, itu anak aku emang kalau aku ngerjain apa-apa dia selalu ikut-ikutan. Terus di bagian jendela, di sini juga banyak banget pasir-pasirnya, tapi nggak banget sih ya. Jadi sesekali itu aku sapuin kayak gini. Lanjut, aku mau geser si kabinet TV-nya. Dan biasalah anak aku, kalau aku beresin pasti dia kesempatan untuk berantakin.
kayak gini nih keadaannya. Kalau udah aku rapihin, kadang dia ya berantakin lagi. Kayak gitu aja terus. Tapi jangan pernah lelah ya, karena nanti juga kita bakal kangen sama masa-masa itu kalau dia udah mulai besar. Ini lanjut, aku masuk-masukin, terus ini handuk bekas aku mandi, aku mau jemur di luar. Nah, lanjut aku bersihin lagi karena tadi di situ tuh ada meja. Oh ya, sebenarnya aku tuh kadang malu gitu ya, atau apa sih merasa minder sama kalian yang kontrakannya atau rumahnya tuh bagus-bagus, rapih-rapih, unik-unik, udah di makeover. Sementara aku masih apa adanya kayak gini. Tapi ya sudahlah, sudahi mengeluhnya, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Insyaallah nanti aku juga mau makeover kalau aku udah lumayan lama di sini. Karena aku tuh nggak tahu ya di sini bakal lama atau enggak. Dan yang kedua, aku emang belum ada budget lebih sih untuk makeover. Sebenarnya aku tuh pengen makeover kayak meja TV ini atau meja rias aku pengen pakein apa sih wallpaper yang warna putih supaya lebih estetik. Terus kulkasnya juga aku pengen pakein stiker yang estetik, cie. Tapi ya udah deh, sekarang apa adanya dulu. Doain ya supaya ada budgetnya, supaya kalian juga lebih enak ngeliatnya. Tapi makasih banget ya, walaupun aku masih apa adanya, kalian tetap setia nontonin video-video aku. Dan sekarang aku lagi bersihin ini TV, meja-mejanya juga aku lap-lap karena walaupun sederhana, yang penting bersih ya. Ini tuh udah banyak debunya. Oh ya, aku tuh kan waktu itu udah beli bracket TV, tapi belum sempet nih aku pasang. Soalnya suami aku tuh nggak ada waktu. Dan dia tuh nggak mau si TV-nya ditaruh di kamar. Soalnya masang bracket itu harus pakai apa sih namanya, mesin bor kayak gitu kan. Karena temboknya tuh emang coran, jadi nggak bisa pakai paku tuh meleot terus. Ya udah deh, insya Allah nanti mau panggil tukang pasangnya aja. Ini dilanjut, aku mau bersihin bagian atas kulkas. Ada segala macam itu ya, ada jemuran, ada kardus, isinya tuh mainan anak aku. Jadi sebagian itu aku masukin ke sini. Soalnya anak aku tuh belum terlalu ngerti main gitu ya. Jadi walaupun banyak itu cuma diberantakin, diampar-ampar. Ini kotak-kotak walaupun belum aku kasih stiker, itu tetap berfungsi banget kayak untuk naruh pulpen, naruh jarum atau lain-lain. Dilanjut, sekarang aku mau beresin bagian bawah TV ini ya. Jadi emang rice cooker aku tuh aku taruh di situ karena di belakang tuh colokannya susah. Terus lanjut di sini aku mau sapuin dan nanti aku mau pel juga. Kalau yang besar ini untuk masak sehari-hari dan kalau yang kecil itu udah nggak aku pakai tapi masih hidup. Dulu waktu aku masih hamil, jadi aku kan susah untuk makan nasi ya. Suami aku aja yang makan nasi, makanya kita pakai rice cooker yang kecil. Kalau sekarang sih makannya udah balapan. Jadi pakai rice cooker yang besar. Lanjut, sekarang aku mau bersihin sampahnya. Ini aku jatuhin ke situ. Tapi aku nggak videoin dulu ya untuk bersihin depannya. Soalnya di depannya tuh lagi ada orang. Jadi aku malu untuk bikin video di depan. Dilanjut, sekarang aku mau bersihin bagian dapur. Ini tuh aku lap-lap pakai yang basah gitu. Soalnya kan kalau malam susu tuh aku taruh sini, jadi suka tumpah-tumpah susu gitu, jadi lengket deh. Lanjut, aku mau bersihin pakai lap yang kering. Ini ada susu anak aku. Dan sekarang bersihin bagian sini.
질 때 나는 마음에 불을 붙여요. 비밀에 나만의 초콜릿. 네, �adi teman-teman, aku juga emang belum pakai gorden kolong dapur ya. Soalnya itu dulu sih aku mikirnya jadi kelihatan lebih sempit ya. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, nanti aku mau pakein supaya dia tuh terlihat lebih rapih kayak gitu. Di kolong itu nggak bisa aku kasih lihat dulu ya, soalnya memang belum pantas. Masih berantakan, jadi di situ untuk aku taruh galon, taruh gas, terus taruh mainan anak aku juga, dan lain-lain. Sekarang aku mau cuciin piring dulu, karena ini tuh piring tadi malam baru sempat aku cuci sekarang. Dan aku mau beresin di rak piring aku yang kecil ini, super sederhana tapi piringnya banyak. Karena emang gak ada tempat lagi. Udah selesai alhamdulillah di dalam. Sekarang aku mau sapuin bagian depan sini, nanti lanjut aku mau pel. Suasana tuh enak banget siang hari ini, adem, pokoknya di sini tuh adem, tentram, nggak berisik. Dan pastinya insyaallah aman karena di sini tuh ada gerbangnya. Dan setiap dari kami yang ngontrak tuh dikasih kunci. Jadi setiap keluar atau masuk itu setelahnya harus dikunci lagi. Kayak gitu ya. Pokoknya ngontrak itu paling enak tuh kalau aman ya. Soalnya kan namanya di kota tuh sering banget itu yang namanya maling. Pokoknya harus tetap waspada lah ya. Kalau ngontrak tuh lebih enak yang ada gerbangnya kayak gini. Pengalaman banget ya untuk aku yang masih ngontrak. Doain ya, semoga secepatnya Allah ngasih rezeki yang lebih supaya aku sama anak juga suami aku bisa punya tempat tinggal sendiri. Tapi ya walaupun masih ngontrak harus tetap bersyukur. Ini lanjut, aku jemurin pakaian. Tadi nyucinya aku nggak videoin sih, soalnya emang lagi buru-buru. Lanjut, aku mau sapuin nih depan kontrakannya. Tapi nggak setiap hari sih aku nyapuin. Kadang juga tetangga aku. Ini aku lagi ada waktu aja, jadi aku sapuin. Seneng banget sebenarnya kalau bersih-bersih kayak gini di depan kontrakan, jadi berasa tuh di rumah sendiri atau lagi di kampung kayak gitu ya. Kalau di kontrakan lama tuh aku nggak pernah nyapuin halaman karena si ibu kontrakannya tuh selalu nyapuin, dan tempatnya tuh emang kurang enak sih, lebih enak ini kataku. Ini ya, aku tutup gerbangnya karena kayak gitu gerbangnya tuh emang nggak dibiarin terbuka. Soalnya kemarin tuh ada orang yang nggak dikenal gitu, ibu-ibu masuk ke sini 2 hari bolak-balik nggak jelas, jadi kan ngeri ya. Jadi udahlah, supaya aman kita harus tetap jaga-jaga. Alhamdulillah udah selesai semua pekerjaan aku. Sekarang waktunya main bareng Arsy. Dan ini ayahnya Arsy juga. Setelah ini baru kita istirahat dan ayah Arsy-nya pergi kerja. Ini dia Arsy. Alhamdulillah sih super aktif. Semoga sehat terus ya. Oh iya, makasih ya untuk kalian yang udah nonton sampai habis video aku. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.